baru kelar banget nih syuting jam 19.14. Alhamdulillah lancar segala hal syuting hari ini. Dan gue niatnya mau ngemil-ngemil santai nih di pinggir jalan nih. Berhubung ini ada di Taman Mini, gue mau coba makan tutut. Pasti gak tahu tutut itu seperti apa. Mana ada artis di luar sana makan tutut, jarang. Dulu waktu kecil kan gue sering nyari tutut di pinggir-pinggir selokan gitu kan, dia hidupnya di sawah juga. Sekarang masa lalu ya? Mengenang masa lalu, sekarang gue mau icipin tututnya karena udah gak sabar banget. Ya, mau gimana lagi ya, sekarang semuanya serba sendiri. Disedot makannya. Makannya diseruput ya? Iya, kalau gak disedot, ditusuk pakai lidinya. Congkel. Oh, dicongkel. Oke, okay, siap. Emang gue keletak sama cangang-cangangnya juga aman. Gue penasaran sih. Gue cobain kuahnya dulu, penasaran. Tadi di abangnya bikin jadi satu loh. Kuahnya itu kayak kuah-kuah mie instan tapi lebih ke gulai-gulai gitu. Gulai. Kita makan. Katanya sih beda ya tutut Taman Mini itu, karena di sini ciri khas banget tutut Taman Mini itu. Makanya enggak usah socok. Kenapa aja mungkin. Buat kebanyakan orang makan tutut itu jorok. Dan kayak gak higienis, tapi kalau kalian pelajarin lagi, gue pernah baca sebuah artikel, tutut ini banyak manfaatnya. Banyak banget manfaatnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.